ternyata ada kambing unik yang jarang orang tahu. Ya, ini adalah kambing yang kebiasaannya suka pingsan atau pura-pura mati ketika terkejut. Jenis kambing yang pingsan ketika panik ini yaitu kambing myotonic. Kambing myotonic pertama kali muncul di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat pada tahun 1880-an. Ini adalah jenis kambing Amerika yang termasuk langka dengan penyakit genetik yang sangat tidak biasa. Menariknya, tidak ada yang tahu persis dari mana kambing ini berasal dan dari gen aneh apa kambing ini bermula. Kambing myotonic juga disebut ketat, kayu, dan gugup. Alasan kambing jatuh atau pingsan mendadak dikarenakan oleh gangguan bisa karena ketakutan, bisa juga kambing merasa terancam, adanya hal yang membuat terkejut, atau bisa juga ketika kambing tersebut melompat atau berlari dan terjatuh. Lantas, keunikan yang dimiliki dari kambing ini adalah reaksi yang sangat luar biasa terhadap beberapa faktor yang tiba-tiba, seperti ketakutan. Dalam hal ini, kambing secara mendadak pingsan. Secara alami, dalam keadaan seperti itu, badan kambing kaku tidak bisa bergerak. Kemudian, apakah kebiasaan pingsan pada kambing ini berbahaya bagi kesehatan kambing itu sendiri? Myotonia sebagai penyakit neuromuskuler yang muncul dari kambing gugup tidak berbahaya. Kambing menunjukkan satu dari dua bentuk penyakit yang dikaitkan dengan kelumpuhan anggota badan. Ketika kambing diduga pingsan atau pura-pura mati, namun kambing tersebut tetap sadar. Itulah kambing myotonic, kambing yang suka pingsan ketika panik.